Saya memilih untuk bertanding sebagai calon parlimen kerana saya ingin membawa suara perjuangan NGO-NGO, suara hasrat-hasrat rakyat di akar umbi yang selama ini hanya dalam bentuk memorandum tetapi tidak ada apa-apa tindakan. Jadi mulai daripada sekarang, jika saya berjaya sampai ke parlimen, saya akan membawa hasrat dan suara rakyat itu terus kepada parlimen. Sebab itulah saya tidak ada kecenderungan kepada mana-mana parti politik kerana saya kekal bebas dan berkecuali hanya khusus untuk kepentingan rakyat dan undang-undang. Jadi itulah dia tujuan saya bertanding. Dan kenapa Pandan? Kerana isteri saya adalah pengundi di Pandan. Dan juga yang keduanya, asalnya saya nak melawan Rafizi di Parlimen Pandan ni. Tetapi beliau ditakdirkan tidak mempertahankan di Pandan. Tapi disebab saya dah buat banyak kempen awal di Pandan, saya buat klinik khidmat nasihat guaman percuma di Parlimen Pandan secara kerap sejak 2 tahun yang lepas. Jadi sebab itu saya terus saya bertanding di Pandan. Saya sebenarnya suka melawan tokoh besar seperti Datuk Seri Wan Azizah kerana saya percaya ini akan menjadikan Pandan ini sebagai kawasan tumpuan. Apabila kawasan tumpuan media dan sebagainya, jadi disebabkan tumpuan itu, maka pastinya saya akan mendapat sedikit limpahan tumpuan itu. Secara tak langsung saya pun akan di publicitykan juga secara percuma. Jadi saya tak kisah bertanding melawan nama-nama besar. Saya sedar harapan dan peluang saya sebagai calon bebas bagaimana. Tetapi yang paling penting, 9 hari bulan Mei tu, walau apa jua keputusannya, saya akan tetap meraihkannya. Saya akan tetap potong kek kerana 9 hari bulan Mei tu adalah birthday saya. Jadi menang atau kalah, saya tetap akan raikan dengan potong kek.